Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini para pahlawan kelas 3 Rabani? Semoga diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan belajarnya di rumah maupun di sekolah. Nah, Pak Wahyu hari ini akan berkisah tentang Nabi Sulaiman, anak Nabi Daud alaihissalam. Sejak kecil, Nabi Sulaiman adalah pandai memberi pendapat yang adil dalam suatu hal. Setelah wafatnya Nabi Daud, Nabi Sulaiman membesarkan kerajaan di bawah pimpinannya. Suatu hari, Nabi Sulaiman mengadakan perjalanan bersama rombongannya, terdiri dari manusia dan jin. Tujuannya untuk apa? Untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan mereka pun tiba di tepi laut. Tiba-tiba, Nabi Sulaiman terpandang suatu benda yang menakjubkan di dalam laut. Dia memerintahkan kepada jin, Ifrit namanya. Wahai jin Ifrit, coba kamu lihat ke dalam laut, ada suatu benda yang menakjubkan aku lihat. Coba kamu bawakan kemari. Jin Ifrit pun dengan semangatnya gagah tak banyak bercakap, langsunglah ke dalam air laut. Namun dia tidak berjumpa apa-apa. Kemudian Nabi Sulaiman menyuruh jin yang lainnya menyelam lagi. Ternyata sama, tidak punya dan tidak mendapatkan apa-apa. Akhirnya Nabi Sulaiman pun berkata kepada Asib bin Barqiyah, yaitu orang yang mendapatkan ilmu dari Allah langsung. Sekarang aku perintahkan kepadamu agar pergi ke laut dan dapatkan benda ajaib yang aku maksudkan. Asib langsung menyelam dan terlihat suatu benda yang menyerupai kubah yang diperbuat dari kapur putih. Dengan kekuatan yang luar biasa, Asib bin Barqiyah membawa naik kubah ajaib tersebut kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman melihat kubah itu dan berkata, "Wah, subhanallah, alangkah indahnya benda ini. Tapi mengapa aku tidak dapat melihat isi kandungan di dalamnya? Padahal Allah telah memberi mukjizat kepada aku untuk melihat dan menembus segala sesuatunya." Nabi Sulaiman pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berikanlah aku penglihatan di dalam kubah tersebut." Dan Allah mengabulkan doa Nabi Sulaiman. Secepat itu, akhirnya terbukalah kubah tersebut. Dan Nabi Sulaiman melihat ada seorang pemuda yang sedang bersujud dan bertasbih memuji Allah. Nabi Sulaiman lalu berkata, "Maha suci Allah, lagi maha besar, subhanallah, alhamdulillah." Mendengar seruan Nabi Sulaiman, maka pemuda yang tadinya sujud tiba-tiba bangun dan memberi salam. Nabi Sulaiman menjawab, "Waalaikumsalam. Siapakah namamu, wahai pemuda? Adakah kamu malaikat, jin, atau manusia?" Jawab pemuda itu, "Aku hanyalah seorang manusia biasa." Nabi Sulaiman bertanya lagi, "Apakah yang membuat kamu memperoleh kemuliaan sedemikian rupa? Apakah amal yang pernah kau lakukan di dunia sehingga Allah memberikan kesempatan kepadamu?" Pemuda itu berkata, "Saya berbakti kepada kedua ayah dan ibuku." Nabi Sulaiman bertanya lagi, "Bagaimana kamu berbakti kepada orang tuamu?" Jawab pemuda itu, "Saya memelihara mereka sehingga mereka lanjut usia. Kedua ayah ibuku seorang yang soleh. Mereka sangat takut dan taat kepada Allah. Sejak kecil hingga dewasa mereka memelihara saya sampai sekarang dengan baik. Mereka juga selalu mendoakan saya agar menjadi orang yang soleh-solehah. Bapak saya meninggal dunia dalam usia lanjut. Dalam pemeliharaan saya yang tinggal hanya ibu saja, sudah tua, lemah, sakit-sakitan, serta matanya buta dan kakinya lumpuh." Pemuda itu bertanya lagi, "Saya satu-satunya orang yang merawat dan menguruskan keperluannya. Saya selalu mengangkatnya untuk mandi dan memandikannya. Segala urusan makan, minum saya uruskan. Dan sayalah yang menyuap makanan kepada ibu saya. Dan ibu saya mendoakan, ya Allah, semoga anak ini menjadi anak yang soleh dan menjadi anak yang bisa bermanfaat untuk orang tua." Kemudian setelah wafatnya, tempat yang bukan di dunia pun akhirnya ibu saya wafat.
Saya berjalan di tepi laut dan saya lihat ada suatu kubah dari mutiara. Saya mendekat ke kubah tersebut dan pintu kubah terbuka. Apabila masuk ke dalam, pintu kubah itu tertutup. Maka tidaklah saya ketahui sama ada saya berada di bumi atau di langit ketika masuk kubah tersebut. Nabi Sulaiman bertanya, "Kamu hidup di zaman mana, pemuda?" Pemuda itu menjawab, "Saya hidup di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam." Nabi Sulaiman berkira bahwasanya umur pemuda tersebut adalah hanya 14.000 tahun. Tetapi tiada satupun tuban atau yang rambut putih pada rambut pemuda tersebut. Nabi Sulaiman bertanya, "Apakah Tuhan merasakan nikmat Allah? Bagaimana Allah memberikan rezeki padamu, wahai pemuda?" Pemudanya bertanya lagi, berkata, "Setelah saya berada di dalam kubah ini, maka tahulah saya bahwa Allah telah menciptakan surga khusus buat saya." Nah, itulah bukti bahwasanya ketika kita sudah bertaat kepada orang tua, maka jaminannya adalah nikmat Allah. Sekian cerita dari Pak Wahyu, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.